Oke teman-teman, kembali lagi di channel Arover Gaming. Kali ini gue bakal bermain PUBG lagi teman-teman. Ya, seperti kalian ketahui di judulnya, kita bakal membahas bug lagi PUBG Mobile. Kali ini bugnya ini berada di map PKND teman-teman. Lokasinya berada di Cosmodrome. Di sini. Dan di Cosmodrome terdapat dua bug teman-teman. Jadi kita langsung saja bahas bugnya. Oke, langsung gua skip saja ya, teman-teman. Ya teman-teman, kalian bisa lihat bugnya ini berada di Cosmodrome. Di sini gue bakal mencari senjata lempar dulu. Maka gue bakal menggunakan bugnya teman-teman. Ya, seperti yang kalian tahu, bug seperti ini hanya membutuhkan senjata lempar karena bugnya lumayan parah. Jadi mari kita bantu di purnama rame biar bugnya di fix atau diperbaiki teman-teman. Jadi kita bakal langsung saja ke bugnya teman-teman. Di sini gue sudah dapat senjata lempar. Jadi bugnya itu ada di sini, Cosmodrome berada di dalam sini atau di bawah tanah ini. Bugnya itu kita bakal masuk ke bawah tanah teman-teman. Jadi caranya itu masih seperti biasa. Kalian harus menggunakan senjata lempar dengan maju mundur dekatnya dinding seperti ini contohnya teman-teman. Seperti tadi, maka kita bakal masuk ke dalam tembok. Dan kita udah masuk ke dalam tembok teman-teman. Ya, kita bug ini karena bug ini lumayan parah, maka kita bantu report teman-teman. Bugnya ini sampai ujung ke ujung teman-teman. Kita bisa semua bugnya ini. Kita bisa telusuri bugnya ini dari mana saja. Musuh nggak bakal tahu kita di mana teman-teman. Jadi kita bakal ke menelusuri bug ini teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Salam gamers.